Sebuah surat yang berisi kesepakatan antara Pemda Banyuwangi dan PT Lundin Industri Invest yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus tahun 2021, menyiratkan hal penting bagi warganet pecinta dunia alutsista di Indonesia. Pasalnya yang menjadi poin dari surat itu adalah persiapan peluncuran KCR, kapal cepat rudal Trimaran di Pantai Cacalan. Rilisan foto-foto KCR Klewang 2 yang diberi label KRI Golok dengan nomor lambung 688 pun telah beredar luas di dunia maya, kian mempertegas bahwa peluncuran kapal berdesain stealth ini memang sudah semakin dekat momennya. Dari foto-foto yang beredar, nampak dari luar tidak ada perbedaan yang kentara antara KRI Klewang 625 yang terbakar habis pada Oktober tahun 2012 dan KRI Golok 688. Meski begitu, ada beberapa poin penting yang bisa menjadi acuan penting dalam program pengembangan KCR Klewang Class. Yaitu pada generasi perdana KRI Klewang 625 dilibatkan vendor asal Swedia, SAP, di mana SAP digadang akan memasok Sigrafes 1X3D Compact Radar, Combat Management Systems, CMS-9LPMK4, sistem pengendali tembakan Cross 200 dan rudal anti kapal RBS-15. Masih dari Swedia, Klewang Class generasi awal juga dulunya dipersiapkan untuk dipasangi meriam Bofor 40MK4 buatan Bofor Bay Systems. Satu yang kurang, kapal ini sayangnya belum disiapkan untuk menghadapi peperangan bawah laut ASW, Anti-Submarine Warfare, terlihat dengan tidak adanya bekal torpedo dan roket anti kapal selam. Namun, seiring dinamika, SAP kini telah mundur dari program pengembangan KCR Klewang Class. Sebagai konsekuensi, maka generasi lanjutannya yaitu KRI Golok tak lagi mengadopsi solusi dari SAP. Belum jelas diketahui, apakah untuk KRI Golok kembali akan mengadopsi sistem kendali persenjataan dari CSIC dan CPNIC dari Cina, plus rudal anti kapal C-705 yang menjadi paketnya, ataukah menggunakan solusi dari luar Cina. Dalam ajang Indo Defense 2018, PT Lundin Industri Invest debutnya hanya memberikan spesifikasi dasar dari Klewang 2, yaitu punya panjang 62,53 meter, lebar 16 meter dan tinggi 18,7 meter, top of the mast structure. Sebagai sumber tenaga dipasok 4 unit mesin MAN yang kekuatannya 1.800 tenaga kuda, ditambah auxiliary engines yang terdiri dari 3 unit generator Caterpillar C4. Klewang Class 2 dapat melesat hingga 30 knots, sementara kecepatan jelajahnya 16 knots. Dalam sekali jalan, kapal ini dapat membawa 30.000 liter solar dan ekstra bahan bakar 20.000 liter. Punya bobot mati 53,1 ton, kapal cepat rudal karya anak bangsa ini dapat membawa 5.000 liter air tawar.